terimakan dari Patkamla oleh Letkol Margono yang telah menangkap 2 KIA pabrikan asing asal Malaysia. Lokusnya diperkirakan di daerah Kepulauan Arwah, bagian Siapi-api, apa, Rokan Hilir. Itu ditangkap pada tanggal 4 Maret kemarin. Dan sekarang diserahkan kepada stasiun PSDKP Belawan, yaitu dari Kementerian Kelautan Perikanan. Dan nanti insya Allah disidik bersama-sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Riau. Itu ada 2 unit. Dijatakan oleh Pak Letkol Margono itu sebenarnya ada 15 unit kapal itu, tapi tercetak seluruhnya karena mereka dengan memutuskan jaring-jaring mereka sehingga akan membahayakan kapal patroli. Karena 10 ABK, dan 10 ini adalah dari Indonesia. Indonesia itu kita juga menyayangkan, ternyata dari Indonesia. Tadi kita wawancara, mereka dari Siantar, Sumatera Utara. Kan dengan alat bukti adalah troll, bukan harimau. Operasional di laut. Sudah ada ikan, Pak? Sudah, dan itu dilelang sekarang. Dilelang karena ikan mudah busuk, itu sekarang dilelang oleh yang menangkap. Hanya lebih kurang 20 kilo. Gitu kan. Komentar itu karena tadi kita tanya, kenapa kalian kesana? Ya, biasalah mencari makan. Jadi itu yang saya tanya. Mereka digaji? Digaji, satu hari 100 ringgit. 100 ringgit, per orang 100 ringgit. Jadi besar. Kalau untuk kapten 100 ringgit, dan ABK 80 ringgit tadi. Itu sampai berikut saya tadi.